update terbaru mengenai Galaskai Andriansa terkini, tepatnya pada tanggal 18 Januari 2024. Galaskai nampak sangat aktif, lincah, dan sangat ceria sekali karena ia sedang berada di rumah dari bibinya, yaitu Fujianti Utami Putri yang kerap dipanggil oleh Gala dengan sebutan Uti. Di rumah tersebut, Gala pun bermain bersama dengan salah satu sahabat Fuji semenjak SMA, yaitu Tania, yang merupakan seorang selebgram juga. Dan akhir-akhir ini, Tania juga cukup sering tinggal dan menginap di rumah dari Fuji, sehingga Galaskai pun terlihat sangat semakin betah ketika bermain, bercanda, bersenda gurau, makan bersama dengan Tania. Dan tak hanya itu, Tania juga begitu sangat perhatian kepada Gala. Ia pun menyuapi atau mendulang Galaskai ketika Gala makan. Gala pun tidak mau ketika Tania akan pulang, ia melarangnya. Dan hal ini pun membuat Galaskai akan bersedih dan menangis, ujarnya kepada Tania. Dan hal ini pun membuat Tania mengurungkan niatnya untuk pulang. Ia pun akan menemani Galaskai bermain seharian di rumah Fuji. Berikut video keseruan Gala bersama dengan Tania. Kalau udah habis kita bisa main. Ya jangan dilupain terus, nanti makanannya gak bisa habis. Aku mau pulang. Jangan. Kenapa? Soalnya aku gak suka. Hati gaya nangis. Yaudah ya main yuk. Gala. Siapa? Aku pacarnya Gala. Tapi aku gak mau diduain. Biar diduain. Eh jangan dong. Dituin aja. Kenapa? Biar sukses. Terus Gala. Aku gak mau diduain, aku mau jadi satu-satunya. Hah? Aku mau jadi satu-satunya. Duain aja. Kenapa? Biar jadi ungkong. Emang? Apa Gal? Kalian baca Gal. Lu punya kan dia? Iya, yang penting udah dah, duduk. Ntar jatuh. Duduk. Bisa gak duduknya?